Ketika saya pilih tombol record, teman-teman bisa lihat nih, ada dua pilihan. Record on this computer atau record to the cloud. Tinggal klik di recording sini. Kemudian kita bisa lihat ini file yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman semuanya bersama saya Muhammad Nur dari channel Presenta Edu. Channel pengembangan diri buat kita semuanya. Dalam video kali ini saya menjelaskan bagaimana caranya teman-teman bisa merekam sebuah meeting di Zoom. Kemudian nanti hasil rekamannya kita bagikan kepada para peserta. Yuk kita simak videonya. Setiap kali kita meeting dengan Zoom, teman-teman mungkin sering melihat ya bahwa meeting tersebut direkam. Lantas, bagaimana caranya nih kalau kita sebagai orang yang menjadi penanggung jawab, menjadi host dari meeting tersebut, perlu untuk melakukan perekaman dan kemudian membagikan rekaman tadi kepada orang lain. Di sini saya akan menunjukkan nanti apa bedanya antara Zoom di versi yang gratis dengan versi yang berbayar, serta fasilitas apa yang kita miliki terkait perekaman meeting kita. Kita akan langsung lihat, saya akan masuk ke laptop saya. Baik, teman-teman sekalian, sekarang saya akan masuk ke akun Zoom saya. Di sini saya pakai akun Zoom yang basic. Kita lihat ya, akunnya saya klik di sini, gambar profil saya. Teman-teman bisa baca nih, ini akun yang basic. Jadi kalau akun yang basic ini, kalau nanti kita merekam, kita hanya bisa merekam ke local computer. Jadi hanya ke komputer kita sendiri. Sekarang saya akan masuk ke Zoom meeting. Saya buat new meeting di sini. Nah, sekarang saya sudah terhubung di dalam Zoom meeting. Bagaimana caranya kita melakukan perekaman terhadap meeting yang sedang berlangsung? Caranya sangat gampang, teman-teman tinggal arahkan saja mouse. Di sebelah tombol share screen ini ada tombol record. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ya bahwa akun ini akun basic. Jadi kalau saya arahkan mouse-nya ke sini, kita melihat tulisan di situ. Record on this computer. Artinya apa? Kita hanya bisa merekam di komputer kita sendiri. Maka, sekarang saya klik tombol record ini. Recording in progress. Muncul suara ya, recording in progress. Ini memberitahu kita bahwa recording sedang berlangsung. Teman-teman juga bisa lihat di atas ada tulisan recording. Ini penanda bahwa sedang direkam meeting tadi. Ada tombol untuk melakukan pause terhadap recording tersebut atau melakukan stop. Setelah tadi kita klik tombol record, maka kita bisa melangsungkan meeting kita seperti biasanya. Teman-teman bisa share screen, bisa berdialog dengan para peserta, dan seterusnya. Setelah kita selesai nanti menjelang meetingnya berakhir dan kita akan sudah siap untuk men-stop recordingnya, kita bisa klik stop recording. Recording stopped. Akan dapat notifikasi bahwa recordingnya sudah berhenti, sudah stop, dan ada di keterangan di ujung sini bahwa recordingnya akan diproses setelah kita menghentikan meeting. Jadi sekarang meetingnya masih berjalan, maka filenya belum diproses oleh Zoom. Saya harus mematikan dulu meeting ini, maka saya klik end meeting. Nah, sekarang kita lihat bahwa Zoom sedang mengkonvert meeting tersebut. Karena tadi tersimpan di local computer, begitu selesai diproses, kita akan langsung melihat muncul filenya. Jadi file ini teman-teman akan bisa dapatkan, akan disimpan di My Dokumen kita, kemudian ada folder Zoom, lalu mengikuti kapan meeting tersebut dilakukan. Dan kita bisa cari filenya, sini ada file MP4, MP4, saya double klik filenya. Nah, inilah rekaman dari meeting yang kita miliki tadi. Jadi teman-teman bisa lihat, seperti itu cara kita merekam, kemudian nanti mendapatkan hasil rekamannya. Karena rekaman ini adanya di komputer kita sendiri, maka kalau kita mau berbagi kepada orang lain, kita harus membagi filenya. Kalau ukuran kecil mungkin gampang ya, tapi kalau ukuran besar, maka teman-teman nanti harus mengupload dulu ke YouTube atau kemana aja, silahkan, lalu kita sharelah linknya kepada orang yang membutuhkan. Itu kalau kita merekam menggunakan recording di komputer sendiri. Sekarang bagaimana bedanya kalau kita pakai akun yang premium?
Nah, sekarang saya akan pindah ke akun Zoom yang premium. Maka saya klik gambar profil saya tadi. Tadi saya masih pakai akun yang basic. Saya punya akun satu lagi. Saya klik di sini switch account. Kemudian saya masukkan email untuk akun saya. Dan saya pun melakukan sign in. Sekarang teman-teman bisa lihat ya, di sini saya sudah pakai akun yang berbeda, akun yang sudah license. Bedanya adalah kalau saya pakai akun yang berbayar, saya punya dua opsi. Apakah mau merekam di komputer pribadi ataupun merekam di servernya Zoom, di cloud-nya. Sekarang saya masuk lagi ke sebuah meeting, saya klik new meeting. Nah, sini teman-teman langsung lihat ya, this meeting is being recorded, dia bilang seperti itu. Kenapa kok otomatis langsung seperti itu? Karena di setting dari akun ini, saya buat otomatis untuk merekam begitu meeting itu dimulai. Saya pilih got it, ya. Kemudian sini videonya dan mikrofon saya aktifkan. Kita bisa langsung melakukan meeting kita seperti biasa. Kita bisa lihat ada tanda recording, dan perhatikan di sini, tandanya adalah recordingnya itu di cloud. Jadi teman-teman sekalian, untuk melihat bedanya di mana, coba saya stop recording dulu ya. Recording stopped. Seperti itu. Nanti recording akan stop. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika saya pilih tombol record, teman-teman bisa lihat nih, ada dua pilihan. Record on this computer atau record to the cloud. Jadi kalau saya pilih to the cloud, ini akan merekam ke servernya Zoom. Saya klik di sini, kita rekam lagi, sekali lagi. Recording in progress. Maka muncul ya tadi notifikasi bahwa sedang diproses rekamannya, sedang on progress, di recording. Nah, setelah kita selesai dengan meeting, teman-teman bisa melakukan stop recording. Kita stop recordingnya, setelah selesai, maka kita pilih yes di sini untuk memastikan bahwa kita mau stop recording yang di cloud. Recording stopped. Ada keterangan di sini, bahwa kita akan menerima email ketika recording itu tersedia. Nah, kapan ini akan tersedia? Tentu saja setelah kita mengakhiri meeting. Maka setelah selesai meeting, saya pilih end meeting. File tersebut pun akan diproses oleh Zoom. Lantas pertanyaannya, kalau ini sekarang di cloud, di mana kita bisa mendapatkan file tersebut? Jadi teman-teman bisa nanti langsung login saja ke dalam akun Zoom masing-masing. Saya masuk dari website Zoom, zoom.us, kemudian saya sign in. Kita login ke dalam akun Zoom kita. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya sekarang sudah masuk ke dalam akun Zoom saya. Untuk melihat di mana hasil perekaman tadi, saya tinggal klik di recording sini. Kemudian kita bisa lihat ini, file yang sudah ada. Jadi kalau tadi kita sudah meeting, ada file di sini, maka saya bisa lihat ini meeting yang tadi kita lakukan. Saya bisa download kalau saya mau, saya klik tombol more, download. Atau kalau saya mau berbagi ke orang lain, maka saya klik tombol share. Kemudian saya punya pilihan, apakah nanti rekaman ini mau di-share secara publik, apakah mau ditambahkan kapan dia akan expired, apakah boleh download dan seterusnya. Nah, saran saya ikutin saja setting defaultnya. Setelah itu tinggal kita copy saja informasinya. Nah, setelah tercopy, teman-teman bisa nanti apakah mau mengirimkan email misalnya ya. Saya coba kirimkan email. Nah, ke seseorang atau siapa aja. Kita copy paste, maka akan muncul recordingnya. Jadi nanti audiens yang memerlukan rekaman tinggal klik link tersebut, memasukkan passcode-nya, maka mereka akan bisa mendownload video tersebut, melihatnya, dan seterusnya. Jadi itulah cara kita membagikan rekaman. Kalau tadi kita pakai akun yang premium, sebenarnya Zoom juga secara otomatis akan mengirimkan email kepada kita jika meeting tersebut sudah selesai. Di sini saya sudah lihat ya, tadi ada Zoom recording sudah tersedia. Nah, ini ada tulisan nih, email dari Zoom bahwa cloud recording-nya ini sudah tersedia. Saya double klik emailnya,
Nah ini dia. Di tanda email seperti ini, teman-teman bisa baca di sini. Recordingnya sudah tersedia. Di sini kalau kita sebagai host, kita bisa klik langsung untuk lihat, download. Dan kalau kita ingin berbagi pada orang lain, maka kita copy link yang di bawah ini. Jadi kita copy di sini. Di sini ada passwordnya. Jadi kalau kita sebagai hostnya, kita bisa langsung klik link yang di atas. Tapi buat audiens sebaiknya kita kasih link yang di bawah, jangan link yang di atas yang kita berikan. Baik teman-teman sekalian, jadi itulah tadi caranya bagaimana kita melakukan proses perekaman untuk Zoom meeting. Kemudian kita bisa tadi merekam apakah itu di lokal komputer ataupun di cloud. Dan teman-teman juga sudah belajar bagaimana cara membagikan rekaman tersebut kepada orang lain. Semoga dengan video ini teman-teman sekarang jadi tahu seperti apa cara mudah untuk membagi rekaman Zoom. Jangan lupa kalau kita membagi rekaman Zoom, sebaiknya tetap dipertahankan passwordnya agar orang lain juga tidak bisa mengakses secara penuh rekaman yang kita miliki. Dia ada batas tertentu yang mereka miliki. Terima kasih buat teman-teman sekalian sudah menyaksikan video ini. Untuk video-video lainnya terkait tentang Zoom meeting, silahkan bisa dilihat di channel Presenta. Teman-teman juga bisa belajar banyak dari video kami tentang pengembangan diri, tentang presentasi, komunikasi, public speaking. Silahkan bisa dilihat video-video yang lain. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena setiap minggu, insya Allah, saya dan tim akan selalu memberikan video-video pembelajaran terbaik. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi dalam video yang lain. Saya Muhammad Nur dari Persedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.